Manusia ada yang memiliki berat badan kurus, ideal, overweight, maupun obesitas. Tapi bagaimana kalau obesitas tersebut sampai mencapai ratusan kilogram, bahkan setengah ton? Berikut ini ada 5 orang tergemuk di dunia. Manuel Uribe adalah laki kelahiran 11 Juni 1965 dari Meksiko. Dia adalah lelaki malang dengan obesitas yang parah hingga 615 kg. Karena kondisinya itulah ia bahkan sampai-sampai tidak mampu berdiri meninggalkan ranjangnya. Untungnya, setelah dia mengikuti diet ketat dengan awasan dokter, akhirnya dia mampu menurunkan berat badannya sebanyak 400 kg. Patrick Duo adalah lelaki yang dulunya pernah menyandang gelar sebagai lelaki tergemuk di dunia. Dia pernah menjadi bagian dari sebuah film dokumenter Half Ton Man, dan dari itu ia berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 350 kg. Dulunya ia sangatlah gemuk, dan sampai-sampai pintu kamar tidurnya harus terpaksa dijebol untuk memberi ruang lebih agar dia bisa leluasa keluar masuk. Zambik Katokov atau lebih dikenal dengan nama Zambik, bocah dari Rusia yang mendapat gelar bocah tergemuk di dunia oleh Guinness World Record. Pada saat umur 1 tahun, dia sudah memiliki bobot 14 kg. Dan saat berumur 3 tahun, dia sudah mencapai bobot 40 kg. Dokter kala itu sangat khawatir dan menyarankan agar Zambik diet ketat. Namun, ibunya berpendapat lain. Menurutnya, Zambik adalah anugerah dan ciptaan dari Tuhan, dan pertumbuhannya tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun. Saat ini, bobot Zambik telah mencapai 160 kg. Nah, ini sedikit berbeda dari yang lain, karena Donna Simpson adalah wanita yang memang ingin menjadi wanita tergemuk di dunia. Dia memiliki target agar bisa mencapai bobot 500 kg. Dia bahkan memiliki website di mana fansnya akan membayar hanya untuk melihat dia makan. Pada tahun 2010, dia bahkan berhasil meraih gelar Guinness World Record sebagai wanita yang melahirkan tergemuk di dunia. Kenneth Bramley adalah salah satu orang tergemuk yang pernah didokumentasikan dalam sebuah film dokumenter Half Ton Dead. Dia mengatakan dia sudah tidak bisa berdiri dari ranjangnya selama 4 tahun. Dan agar dia bisa keluar rumah untuk menjalani operasi, petugas kebakaran sampai-sampai harus menjebol tembok rumahnya agar dia bisa keluar. Bobotnya kala itu adalah 500 kg.